Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya yang ingin bercerita atau berkisah yang berhubungan dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala juga manusia. Maksudnya nabi pun adalah manusia biasa. Meski tak seperti manusia biasa, sebagai manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lepas dari perilaku umumnya manusia, termasuk bercanda. Yang tentu saja candaan Nabi Muhammad itu tidak merendahkan. Jadi memang ini unik dan sangat menarik kisah-kisah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercanda. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa pada suatu hari di bulan Ramadan, pada saat itu Nabi dan sahabat berbuka puasa. Jadi salah satu menunya yang disajikan adalah kurma. Jadi biasa di Arab itu kurma adalah makanan untuk berbuka puasa. Mereka pun ya, Nabi dan sahabat-sahabatnya menikmati makanan kurma itu. Dan kemudian meletakkan sampah berupa biji kurma di depan masing-masing. Jadi mereka memakan biji kurma, makan kurma dan meletakkan bijinya di depan masing-masing. Lalu Sayyidina Ali juga demikian, dan dia melihat di depannya itu biji-biji kurma terlalu banyak. Kemudian keisengan Ali pun muncul, yang kemudian memindahkan biji-biji itu ke hadapan Nabi Muhammad, mencampurkannya dengan biji-biji yang ada di situ, kemudian berselor. Apa engkau begitu lapar, wahai Nabi, sehingga begitu banyak kurma yang engkau habiskan? Kata Sayyidina Ali sambil melihat tumpukan biji kurma di depan Nabi. Setelah mendengar keisengan itu, Nabi pun tak marah, apalagi mencaci maki Sayyidina Ali. Dengan cerdas, beliau membalas keisengan Sayyidina Ali tersebut. Kemudian Nabi menjawab, "Bukannya kau yang justru terlalu lapar, wahai Ali? Lihat di depanmu, tak hanya kurma yang kau makan, tetapi juga sekaligus biji-bijinya." Balas Nabi seperti yang ditirukan oleh periwayat. Jadi demikian kisah Nabi Muhammad ketika bercanda itu sangat cerdas. Jadi tidak membuat orang merasa terhina atau tersindir secara ekstrim dan orang menjadi sakit hati. Demikian sekelumit kisah Nabi Muhammad SAW di junjungan kita. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.